بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مجلس علمو دي على الله مجلس في ينفع مبارك في الدين والدنيا والآخرة Dan mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah menjadi bagian dari Ahlul Quran Ahlullah wa khasatuh Ala hadihi niyah <tuh> wa ala kulli niyat salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih Thumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ila silsilatin masyaykhina fi ta'limina wa ta'allumina Wa ala khusus khususun ila مؤلف كتاب التبيان في حملة القرآن الإمام محي الدين زكريا يحيى بن شرف النواوي الشافعي وإلى سلسلة مشايخنا في مؤسساتنا حضرة الشيخ هاشم الشعري وكي معصماني وأصولهم وفروعهم وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين الفاتحة apa kopi? Oh, ini baru Fatihah, tehnya datang. Kalau dilanjut Al-Baqarah apa yang datang ini? <laughs> Al-Baqarah. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Monggo yang mau nanya? Enggak ada. <kuh> Kita lanjut dulu, Ya. karena apa faslun fi istihbab tahsinis saut belum ya Oh bismillahirrahmanirrahim Qala al muallif rahimahullahu taala <tuh> wa nafa'a 'alaina bihi wa bi ulumihi fid darain amin Wa an Abi wa an wa an Ibni Abi Dawud dan diceritakan dari Ibni Abi Dawud an aliyin radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha an aliyin annahu sami'a dajjatan fil masjid yaqra'unal alquran annahu bahwasanya ali ini diceritakan dari ibni abi daud <tuh> bahwa pernah Ali itu anahu samia mendengar sopo Ali boja tanasin yang suara riuh suara rame orang-orang film masjid ing dalam masjid yakra'un al qur'anah halib podomoco qur'an sopo nas maksudnya raminya itu bukan rame guyon tapi rame membaca al-qur'an di sana membaca Quran kan suaranya kan jadi <tuh> rame semarak jadi semarak suara orang membaca Al-Quran di masjid lalu Ali berkomentar Fakola kemudian komentar Sopo Ali Ali itu kan termasuk Sahabat Rasulullah yang Ya termasuk sahabat beliau juga sepupu Rasulullah Yang kemudian beliau juga menjadi menantu Rasulullah Itu masuk Islamnya ketika masih anak-anak Jadi yang pertama masuk Islam kalau dari golongan anak-anak itu ya Ali bin Abi Talib Kalau dari golongan orang tua dewasa Abu Bakar As Siddiq Dan yang paling pertama ya istri beliau yaitu Khadijah binti Khuwailid Kata Ali, tuba liha ula. Tuba itu ungkapan untuk menunjukkan apa ya beruntung. uspong itu bejo, bejo orang orang Jawa itu bilang bejo ya beruntung lah. Liha ula bagi mereka. Jadi melihat orang-orang ngaji di masjid rame itu kata Ali, beruntung wong-wong iki ya. Tuba Kenapa? Karena kata Ali kanu ahabban nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanu ono sapa nas sapa mereka iku ahabban nas paling dicintainya manusia ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpama Ali bin Abi Thalib itu rawuh ke seblak. Umama ini ya, lihat sampean deres di musola Ramenya rame deres ya, bukan rame guyon. Ya Ali ungkapannya sama, Tuba liha ula. Liha ula talibat fi hadzal ma'had kan begitu kanu atau kunna ashabba nasi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu ahabba nas Nah ini Ali bin Abi Thalib yang berkomentar seperti ini ya jelas valid berarti memang apa namanya membaca Al-Qur'an dengan suara keras Sampai-sampai satu yang sana keras, yang sini keras. Karena akhirnya suaranya jadi riuh, enggak karu-karu. Tapi karena itu suara Quran, maka kata Sayyidina Ali beruntung mereka ini. Karena Rasulullah itu paling demen yang kayak begini, ini kan begitu. Faham ya? Eh? Jadi Ali itu awaluman aslam Aminah sibyan orang yang pertama kali masuk Islam dari korongan anak, anak anak Kita itu kelompok ahlus sunnah wal jamaah itu jangan ikut-ikutan untuk mencaci maki sahabat sabut sahabat. Ini yang sering kita dengar mungkin diantaranya yang paling sering itu kita itu dalam tanda petik agak ikut-ikutan menganggap Sayyidina Uthman itu melakukan nepotisme, melakukan korupsi. Jangan. Jadi kita jangan sampai ikut-ikutan. Kan Uthman Ibnu Affan itu periode khalifah sebelum khalifah Ali itu kan berkuasa atau mendapatkan amanah sebagai khalifah itu kan 12 tahun. Di enam tahun yang pertama itu situasi kondusif, sehingga akhirnya banyak yang bisa dilakukan oleh Utsman termasuk standarisasi penulisan mushaf yang dikenal dengan Rosem Utsmani itu disepakati sahabat dan dilakukan oleh Utsman pada masa kekhalifahannya. Jadi sekali lagi kalau bicara Rosem itu soal batang tubuh tulisan karena terkait dengan eh, penulisan ini nanti ada namanya ilmu rosem ada namanya ilmu dobet kalau dobet itu itu pada periode berikutnya dobet itu nanti urusan terkait dengan simbol huruf titik di atas huruf lalu simbol harokat fathah kasroh dhamma sukun itu dobet jadi harus dibedakan jadi kalau rosem itu urusan batang tubuhnya saja fa sama kof itu sama penulisannya lalu ada alif atau tidak seperti maliki lah itu rosem yang tanpa alif penulisannya. Tapi kalau sudah masuk seret di atasnya yang ada harokat berdiri itu, itu ilmunya nanti kajiannya double. Bisa dibedakan ya? Ini kalian harus paham, jangan sampai bingung. Nah nanti, ini bicara rosem sebentar ya. Dulu mungkin pernah saya jelaskan, tapi harus diulang. Karena ilmu itu sifatnya harus ada mutola'ah, harus diulang. Harus ada tikror. Untuk mengingat kembali, uh, Uthman itu menyalin rosem Usmani. Tulisan mushaf itu ada yang disepakati, semuanya sepakat. Itu ya, ada yang bilang empat. Ini yang banyak sepakat, tapi mayoritas banyak yang mengikuti enam. Ada pendapat yang menyatakan delapan, empat itu disebar kemana di kota-kota besar Islam ketika itu jadi salinan mushaf yang asli itu disebar sambil oleh Utsman dikirim korik pendamping korik pendamping untuk apa? untuk ngawal rosem itu kan dulu sebelum Utsman apa istilahnya ya menstandarisasi tulisan itu itu riwayat itu yang berkembang itu bacaan tuh banyak yang karu-karuan artinya menyebar sehingga ada orang-orang awam yang tidak paham, dikira itu bagian dari Quran, padahal itu bukan Al-Quran, bukan riwayat yang sahihah. Jadi empat kota itu Makkah, Madinah, Kufah dan Basrah. Yang dikirim ke Kufah itu seseorang yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Yang Abu Abdurrahman As-Sulami itu punya murid diantaranya Imam Hamzah. Lalu diantaranya Imam Asim Jadi Imam Asim Imam Asim punya murid diantaranya Yang perawinya ada syubah sama Hafiz nah, Yang turun ke kita itu Hafiz Dari Hafiz turun lagi ke bawahnya Ada jalur yang namanya Ubaid bin Sobah Ada jalur yang satunya Amr bin Sobah Torik Saya kembali ke Usman nah, Penulisan itu kalau yang masih memungkinkan tercover dalam satu rosem, maka ditulis dengan bentuk satu rosem. Contohnya maliki tadi itu. Ketika ditulis tanpa alif, maka dia bisa mengumpulkan dua bacaan, bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Tapi kalau seandainya tulisannya ada berdirinya begini, maka dia mesti harus dibaca panjang. Tapi ini enggak. Nah, sehingga untuk maliki yaumiddin itu tanpa alif tapi dibaca mayoritas kuro banyak yang membaca dibaca pendek kecuali tiga orang termasuk asim itu membaca dengan maliki tapi kalau di juz tiga kulillahumma malikan mulki tu'til mulka itu semua membaca panjang tapi tulisannya tanpa alif juga untuk Malikin Nas dalam surah anas an itu jangan disamakan dengan Malik Yaumiddin. Boleh dibaca panjang enggak? Kalau Malikin Nas semuanya pendek. Jadi kalau ada orang ngaji ngimami, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Keliru karena riwayat enggak ada yang membaca panjang. Semuanya mesti pendek, Malikin Nas. Tulisannya sudah sesuai dengan rosem. Lah kalau Maliki tadi tulisannya dengan kiroahnya ini tidak sesuai rosem, tapi rosem bisa mencakup itu. Itulah yang disebutkan dengan salah satu syarat kiroah yang makbula, kata Ibnu Mujahid, itu sesuai dengan rosem Usmani walau ihtimal. Ihtimal itu apa? Takdir. Dikira-kirakan, berarti itu masih bisa mencakup. Tapi kalau sudah maliki, umpama ditulis ada alifnya, maka dia tidak bisa dibaca pendek. Jadi rosem itu urusan batang hurufnya saja belum urusan dengan harokat, simbol harokat. Nah, setelah enam tahun kedua, periode Utsman ini mulai terjadi goncangan. Kan Islam itu sudah mulai berkembang. Sehingga yang terjadi, banyak musuh-musuh Islam itu yang tidak senang, tambah tidak senang, akhirnya dicari cara, ya apa caranya menghancurkan Islam itu dari dalam. Akhirnya dihasutlah orang-orang yang di dalam itu. Termasuk diantaranya ada hasutan karena Utsman itu harus dibedakan dengan kebijakan pada masa Umar. Ini yang kita kadang-kadang tidak -kadang paham. Pada masa Umar Ibnu Khattab itu kan Umar itu punya yang namanya Baitul Mal. Tapi ketika itu pegawai negara atau sekarang PNS, pegawai negeri itu ya zaman itu itu gajinya tidak banyak atau ada bahkan yang tidak menerima gaji termasuk Amirul Mukminin Umar Ibnu Khattab sendiri. <tuh>, mau karena memang totalitas beliau. Lah, lalu Islam itu daerahnya belum seluas ketika masanya Utsman kan ber, seiring berjalannya waktu kan bertambah bertambah bertambah. Seiring seluas uh, wilayahnya yang tambah luas maka pemasukan negara yang dikelola untuk negara itu kan lebih besar. Jadi pada masa Khalifah Umar itu istilahnya masih tirakat lah pada masa Utsman itu sudah mulai mulai pemasukan negara banyak, anggaran pendapatannya, sehingga belanjanya juga harus banyak. Di sinilah Utsman punya kebijakan untuk memberikan e, gaji pegawai itu lebih dibanding zamannya Umar, dilebihi, mulai banyak. Lo kan wajar toh, kan begitu. Malah dulu ada yang tanya, lo. Dulu zaman Nabi itu ndak ada dan terima gaji begini-begini. Apa jawabannya? Kalau dulu zamannya Nabi yang dipimpin oleh Nabi itu orang-orang seperti kami. Ya Usman, Abu Bakar, Umar, Ali. Lah sekarang yang dipimpin seperti sampean-sampean. Termasuk katanya Umar bin Khattab begitu. Kenapa kok sekarang ini ribut terus orang? Iya kalau dulu zamannya Nabi yang dipimpin orang-orang seperti kami. Nah sekarang yang dipimpin orang-orang seperti kalian. Kan sudah beda zamannya itu masuk dulu kenapa dulu zaman Orde Baru itu kok kelihatannya tenang karena dulu tidak ada WA, tidak ada hoax berita sedikit sudah ditekan pers itu betul-betul dikontrol nah kalau sekarang informasi apapun masuk nah kalau orang sumbu pendek gampang terpancing emosi dulu-dulu oh, sudah marah kan begitu dan seterusnya akhirnya di sini dari cari cara Usman ini digosipkan melakukan KKN yang diangkat itu adalah dina, apa Bani Umayyah Bani Umayyah itu keluarga besarnya Usman lalu memang iya tetapi tetap orang-orang yang berkompeten diangkatlah juga isu bahwa Usman itu melakukan korupsi melakukan kolusi nah ini kita jangan ikut-ikutan itu gitu loh kalau kita ikut-ikutan berarti kita masuk Sabut sahabah ini tidak boleh berarti kita mencaci maki, mencela sahabat. Padahal Utsman ibn Affan itu termasuk salah satu sahabat yang oleh Rasulullah dikatakan diberi kabar gembira akan masuk surga. Masuk mungkin wong korupsi, melebu. Suaraku kan sudah tidak masuk akal. Wah, akhirnya pada masa Utsman terjadi yang namanya al-fitnah al-kubro. Akhirnya terbunuhlah Utsman pada tahun ke-12 kekhalifahannya. Nah, yang bunuh ini tidak tahu karena terjadi demo besar-besaran. Sehingga akhirnya Utsman terbunuh, meninggal, sampai kemudian Ali dibahayat sebagai khalifah. Lah ketika Ali dibayat sebagai khalifah, suasana tetap tidak bisa kondusif. Jadi kalau sudah tidak kondusif, itu mau mengamankan lagi itu susah. Makanya kenapa kita ini ulama-ulama NU NO, itu wajib menjaga, memfatwakan wajib menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kalau negara ini hancur, berdiri lagi itu susah. Saya melihat Irak, Libya, Suriah, perang saudara. Itu berdiri lagi itu susah. Berdaulat lagi itu berat. Makanya kita rawat ini. Jadi NKRI ini sudah final. Para pendiri republik ini sudah sangat bijaksana dalam menyikapi perbedaan termasuk perbedaan agama yang ada di Indonesia. Makanya muncul Pancasila. Ini pendidikan aswaja ini ya ngaji atibian tapi larinya kamu dengar suara Karena Ali tadi lah saya mau cerita Ali tapi barangkali dari Utsman dulu saya lanjutkan ketika Ali bin Abi Thalib kan pemerintahan Khalifatiga itu Abu Bakar Umar Utsman itu kan di Madinah melanjutkan kepemimpinan Rasulullah ketika Ali suasana Madinah sudah tidak kondusif karena terbunuhnya Utsman tadi itu akhirnya Ali memindahkan ibu kota negara ke Kufah Kufah itu dulu kota ketika zamannya Umar ibnul Khattab kota itu apa namanya tempat barak baraknya tentara tentara Islam ketika itu pimpinan sahabat Saad bin Abi Waqqas Nah Ali jadi khalifah ada kubu yang pertama kubu yang berbayat langsung kepada Ali Berbayat itu berarti menerima Ali sebagai khalifah. Sebelum Ali naik, ini ketika zamannya Utsman itu ada juga orang yang namanya Abdullah bin Sabah itu yang ngompor-ngompori termasuk untuk menurunkan Utsman karena sahabat yang tiga ini dianggap merampas kekhalifahan Ali yang seharusnya Ali itu lebih berhak karena apa? Karena Ali itu termasuk bani Hashim. Di samping itu beliau adalah menantu Rasulullah sehingga Ali itu yang berhak memegang tampuk kepemimpinan setelah Rasulullah sehingga tiga khalifah tidak diakui. Ini cikal bakalnya Syiah tapi jangan dianggap Ali bin Abi Thalib itu si Karena ada orang yang namanya Abdullah bin Sabah ini Abdullah bin Sabah itu asalnya orang Yahudi <tuh> Yang wakilah pura-pura masuk Islam Kemudian manas-manas ini Lalu mengkultuskan Ali lah sehingga ada kelompok Ali Ali sendiri tidak sih Ali sendiri itu ahlu sunnah lah lalu Ali dikatakan sebagai inilah inilah pokoknya kultus banget lah Akhirnya ini, tapi ada orang-orang yang memang terus kemudian berbayat ke Ali. Lalu kelompok kedua, ini kelompoknya Muawiyah. Kelompoknya Muawiyah itu tidak mau membayat Ali, tidak mau menerima kekhalifahan Ali. Karena Muawiyah itu termasuk Bani Umayyah, masih keluarganya Utsman. Jadi tidak terima menuntut Ali untuk mencari siapa pembunuh Utsman serta memberikan kisos hukuman bagi pembunuhnya. Wangel golek pembunuh wong yang itu terjadi demo besar gara-gara terprovokasi. Jadi orang tuh kalau sudah kena provokasi itu sudah kelihatannya itu hanya hitam dan putih sudah, sudah lupa semuanya. Lalu yang ketiga, kelompok yang dipimpin oleh Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah dengan disertai ada sahabat senior di antaranya Zubair dan Tolhah bin Ubaidillah. Itu mau membaiat Ali tapi apa namanya menuntut Ali untuk segera membuka dan meng, apa istilahnya melakukan ya yes, pokoknya mengungkap siapa pembunuh Utsman. Jadi mau membayar tapi menuntut Ali segera. Inilah yang nanti menjadi sebab atau penyebab terjadinya Perang Jamal. Mungkin kalian pernah dengar Perang Jamal. Ketika itu Sayyidah Aisyah berada di atas unta itu. Itu perang dengan kubunya Ali. Ini juga kita jangan ikut-ikutan untuk ya opus usaha sahabat dengan sahabat kok perang. Kita tidak usah ikut menghakimi. Ini fakta sejarah. Faham ya? Nah, semua itu punya ijtihad masing-masing. Tapi yang tidak beresnya ketika terjadi perang antara kubu Muawiyah dan Ali, lalu terjadi peristiwa arbitrase atau tahkim yang Muawiyah ini diwakili oleh Amr ibnil As, Lalu kemudian kubu Muawiyah yang Ali ini diwakili oleh Abu Musa al ashari yang menerima tahkim yaitu ketika perdamaian dalam perang yang disebut dengan perang Siffin. Kan begitu. Hanya ah, terjadi tahkim damai. Tiba, Tiba tahkim itu hanya menjadi siasatnya Muawiyah untuk kemudian tampuk kepemimpinan dipegang oleh Muawiyah. Lah pengikutnya Ali setelah Ali terbunuh Ya, itu sebenarnya membayat eh, Hasan tetapi kemudian beliau menyerahkan untuk persatuan umat Islam maka diserahkan ke Muawiyah maka pemimpin berikutnya kan Muawiyah tapi yang disebut al khulafa ar itu hanya empat ini lah terjadinya peristiwa tahkim ini disinilah memunculkan cikal bakal apa namanya Firqah di dalam Islam termasuk Termasuk ada kelompok yang disebut dengan khawarij. Lah khawarij ini yang paling bahaya. Kenapa? Karena khawarij itu menyatakan bahwa mereka itu berpendapat dengan menyatakan pendapat saya ini, pendapat kami ini adalah pendapat ini Allah dan Rasulnya. Kalau menentang pendapat kami, berarti menentang pendapat Allah dan Rasulnya. Sehingga dianggap kafir, ini yang bahaya. Sehingga terkenal sekali ungkapan mereka itu, la hukma illa sehingga Ali dan Muawiyah dua-duanya itu dihukumi kafir, lo kan bahaya sekali. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk karena kafir sehingga darahnya dianggap halal, halal itu boleh dibunuh. Sehingga diutuslah beberapa uh, tiga orang untuk membunuh Ali, Muawiyah, dan juga Amr ibnul As. Tapi ternyata yang sukses hanya yang membunuh Ali, yang dua ini gagal karena ketika itu Muawiyah tidak jadi ke masjid di Damaskus di Syria karena Muawiyah lagi tidak enak badan sehingga tidak subuhan lali ini subuhan maka ketika sholat subuh ditikam oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam lah Abdurrahman bin Muljam ini jangan dikira orang biasa Abdurrahman bin Muljam itu dulu pada masa Rasulullah itu pernah diutus sebagai mukrik ngajarkan Quran jadi Abdurrahman bin Muljam itu Qari'ul Quran Seorang yang hafal Quran Dan hafalannya lebih lancar dibanding kita So'imun nahar Siangnya itu ahli puasa imun lail Malamnya ahli kiamun lail Tapi kenapa kok bisa begitu kerasnya Ini karena ini tadi Makanya hafal Quran tok itu tidak cukup. Jangan sampai hanya sampai di tapi harus masuk ke dalam dada kita. Sehingga jangan berhenti di hafalan saja Jadi hafal Quran Tapi disertai dengan keilmuan yang lain Termasuk akidah yang benar Yaitu akidah ahlu sunnah wal jamaah Bagaimana mungkin Awaluman aslama minas Orang yang pertama kali masuk Islam Yang masih anak-anak yaitu Ali Itu dikafirkan Nah kelompok-kelompok khawarij sampai hari ini Pemikirannya masih ada Dan masih ada sampai sekarang Maksud di kampus-kampus umum Itu kita harus hati-hati Jadi yang Kan ada Kalau kalamullah Al-Quran itu pasti benarnya Al-Hakkumir Rabbi kafala takunan Namilal mumtarin Tapi kalau ayat-ayat yang 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 sifatnya itu apa namanya masih umum lalu masih mutasyabihat ini memang apalagi yang sifatnya furuk ya, yang cabang, yang 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 masih apa namanya voni yudalala. Kalau kot iu urutnya ya i. Quran itu kan riwayatnya jelas. Lah ini jangan sampai lalu kemudian mengklaim bahwa pendapatnya itu yang paling benar lalu menyatakan ini menurut Allah dan Rasulnya. Karena kalau ini yang digunakan berbahaya nanti berarti orang yang menentang dia dianggap menentang Allah dan Rasulnya. Itu tafsir gitu loh. Lah orang selevel Imam Madhab saja itu masih menyatakan bahwa pendapatku ini benar karena sudah melalui metode yang benar. Istimbat hukumnya benar. Kan begitu. Beliau sudah menguasai alatnya. Itu saja masih mengatakan pendapatku ini benar tapi boleh jadi mengandung kesalahan. Sementara yang lain itu salah, tetapi boleh jadi mengandung kebenaran. Sehingga mereka-mereka beliau-beliau itu tidak mengatakan ini yang paling benar ikuti. Kalau tidak mengikuti pendapatku, maka kalian kufur. Tidak. Kecuali masalah akidah ya. Kalau akidah itu prinsip. <tuh> prinsip. Kalau yang prinsip ya tidak bisa ditawar. <tuh> jadi ini terkait dengan Ali radhiyallahu anhu. Jadi Ali itu ya 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 tahu betul karena beliau menangis sejak dakwah Rasulullah itu secara sembunyi-sembunyi. Maka di sini Ali ini ketika melihat orang-orang ngaji banter, Ali mengatakan kanu ahabban nasi ilallah eh kanu ahabban nas ila Rasulillah. Seumpama, umpama lo ya. Ngaji banter itu tidak boleh. Eh, ngaji banter-banter, no banter-banter. No Ali pasti mengatakan, tidak boleh keras-keras. Padahal ini kan terjadi di masjid dan banyak orang ngaji pada jahar semua. Dan saling bersautan sehingga terjadi suara yang riuh suara ngaji. Ali mengatakan, Tuba liha kanu ahabban nas ila sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini termasuk dalil atau hujah diperintahkannya ngaji secara jahar. Tapi tetap ya kembali ke pendapat Imam Muna Al Ghazali kapan itu ketika kita bahas dulu kalau memang dikhawatirkan tidak ria. Tapi lek like, lo banter podo podo ria e, mending banterkan saja. lomba mah lo kan kan ngaji pelan tuh kan belum tentu riaknya hilang. Ngaji lon muncul ria. Riaknya begini. Aku ngaji lon dikira khusyuk. Lo itu sudah takaburnya muncul itu. <tuh> itu bahaya juga sehingga timbangannya ngono get know, dibanterkan aja nah, apa yang penting tetap proporsional proporsional ya sekiranya tidak mengganggu orang lain wafi isbatil jahri ada pertanyaan wafi <fella> <Joel shooken> uh, isbatil jahri ahati sukasiyrotun dan iku ing dalam isbatil jahri itu maksudnya Dalil atau dasar penetapan e, membaca Al-Quran secara jahir Ahadithu utawi piro piro hadith rotun kang akeh Wa amal azhar Adapun utawi azhar anis sahabah dari para sahabat wa tabi'in dan para tabi'in Min akwalihim wa af'alihim Dari dawuh-dawuh mereka, ucapan-ucapan mereka dan juga Perilaku atau perbuatan-perbuatan mereka faaktar min antuhsar maka sangat banyak daripada apa yang dihitung, maksudnya ya tidak terhitung saking banyaknya, lebih banyak daripada yang terhitung, yang bisa dihitung. Berarti jumlahnya maksudnya tidak terhitung saking akeh. Wa min dan lebih masyhur lebih banyak juga, lebih terkenal, lebih tersebar daripada yang disebut. Wahada kulluhu fi man la Wahadalan utawi iki kulluhu ya iki kabeh iku fi man bagi seseorang iku fi man bagi seseorang la yakhafu yang tidak khawatir atau ya tidak khawatir sopeman riaan eng ria wala yang dan juga tidak khawatir pada sifat ujub ujub itu bangga pada diri sendiri yang lalu berimbas kalau diterus teruskan bisa muncul pada iki lo aku sing paling hebat dibanding yang lain paling top wala wahuma ai wala sopeman lah wahuma dan bagi orang yang tidak khawatir, tidak takut yang semacam riak sama ujo. Terus pokoknya penyakit-penyakit hati yang lain lah. Minal qaba'ih, saking keburukan-keburukan hati. Walayu'zi dan tidak mengganggu sopoman. Jadi ngaji dibanterkan itu dalilnya banyak. Baik dari riwayat Hadith, ataupun dari atharu sahabat dan tabiin. Yang penting pakemnya ini bagi yang tidak dikhawatirkan terjadi riak dan ujub dan semacamnya dan tidak dikhawatirkan mengganggu jamaatan ing kelompok bilab si salatihim wa alaihim. Maksudnya bacaannya itu tidak mengganggu ketika ada orang lain yang sedang sholat lalu bacaan sampean itu justru malah masuk ke sholatnya orang itu. Sehingga malah orang sholat itu tidak konsen Maka kalau ada yang sholat Ya dipelankan sedikit lah Kita tahu situasi dan kon watih diha Dan pencamp, e, percampuran Sholatnya Alaihim bagi jamaah Wakad nukilaan jamaatin Atin minas salafi Dan teman-teman diriwayatkan Dinukil an jamaatin saking sekelompok minas salafi dari para ulama salaf ulama salaf itu sampai abad ketiga hijriyah setelah itu disebut ulama kholaf apa yang dinukil opo ikhtiarul ikhfai pilihan untuk menyamarkan membaca Al-Quran atau bacaan Al-Quran dikhaufihim karena kekhawatiran mereka mimma zakarnahu terhadap sesuatu yang telah kami sebutkan mimma saking sesuatu karena kang telah menyebutkan sopo kami hu ma artinya yang telah kami sebutkan tadi itu ada juga riwayat sekelompok ulama salaf itu justru malah memilih untuk apa namanya ikhfa yaitu menyamarkan nah ini ada riwayat fa'anil a'mash ada cerita dari al amash kola dia bercerita takhol tu ala Ibrahim. saya pernah mampir sebentar ke rumah Ibrahim. Jadi dahol tu ala itu apa istilahnya ya? Ya mampirlah berkunjung tapi tidak lama. Mungkin sampai pas jalan-jalan main gok dulu mampir dahol tu ala". Jadi bahasa Arab itu lengkap sekali. Sama sebenarnya dengan bahasa Jawa itu ya. Kalau saya lagi di rumah, saya keluar ke ke Tebuireng, beli donat, umpama. Cuman ke situ langsung balik, maka dalam bahasa Arab itu disebut dengan khoroja. Khoroja itu ya maknanya keluar, tapi keluar dalam konteks ini berarti saya keluar dari rumah, tapi mek dilu. Orang Jawa kan sama, bilangnya begini. Wonten bapak e eh, tenggriyo. Mungkin masih ke mana sebentar beli apa. Tasik medal sekedap. Sama ndak bilang tasik tindakan kan ndak tindakan itu kan untuk jauh. Tasik medal sekedap. Itu pakai khoroja. Kalau agak jauh sedikit ke Jombang, butuh waktu agak lebih lama itu menggunakan zahaba ya zahib lah orangnya zahib zahiba kalau perempuan rota kan tapi kalau ke Surabaya apalagi sampai Jakarta itu safaro nginep atau ndak nginep tapi perjalanannya butuh ditempuh waktu sekian lama oh berarti tindakan ke Surabaya nah kan begitu jadi ada ada penggunaannya masing-masing. Ada khoroja. Nah, termasuk di sini dahol tu ala Ibrahim. Bahkan dahola itu nanti tergantung idiomnya, gandengannya apa itu maknanya bisa berbeda beda. Saya masuk kelas. Dakhaltu atau adkhulu al-fasla itu langsung maf'ul. Kalau sampean bilangnya dakhal tu alal fasli, berarti mek dihulu mampir tok marono <guluh>. tu maneh wis. ala Ibrahim, saya pernah berkunjung sebentar mampir kepada Ibrahim. Wa hale Ibrahim, hale utawi Ibrahim iku yaqra'u fil mushaf, beliau sedang membaca Al-Qur'an, membaca dari mushaf. Jadi membaca Al-Qur'an dalam mushaf maksudnya membaca dari mushaf, berarti membawa Qur'an. zana tiba-tiba ketika saya pas di situ Ibrahim tadi pas baca Quran tiba-tiba ada orang fasidzana kemudian memohon izin alaihi kepada Ibrahim sapa rajulun seseorang muramurano wong lanang ada seseorang yang minta izin kepada Ibrahim ada tamu lain mau masuk assalamualaikum tiba-tiba Ibrahim fagot Ghotto oh, maka menutup Sopo Ibrahim Hu ing mushaf Apa kata Ibrahim? La ya rohada Inni kuntu akra'ukun la Ya la yaro, muka -muka, ya roh Mugumugwai orang ruh Orang delok Sopo rojul Hadha ing iki yang saya lakukan loh saya lagi ngaji lalu ada tamu moga-moga munggu tamu nih gak aku memang pas ngaji gitu loh Anni kuntu saatin bahwasanya aku selalu membaca Quran setiap saat jadi dalam bahasa Arab itu kalau ada fi'il madhi plus fi'il mudhore kuntu akra'u ada kana fi'il madhi lalu ada fi'il mudhore ini menunjukkan makna dulu sampai sekarang dan akan terus dilakukan. Berarti ada istimror terus. Tapi sudah dimulai sejak dulu. <tuh> <tuh> Jadi jangan difahami, oh kalau ada kuntu ini berarti sudah lama. Enggak, ini maksudnya ya dulu. Tapi ada fi'il mutore yang maknanya istimror. Inilah yang kata siapa tokoh bahasa Arab kontemporer namanya Profesor Tamam Hasan di Mesir. Profesor Tamam Hasan itu termasuk beliau anggota Majemak Al-Lughah Al-Arabiyah. Lembaga yang mensertifikasi bahasa Arab Fushah yang berada di Mesir. <tuh> kan kalau kita belajar nahwu yang standar itu fi'il itu fi'il itu kan sesuatu pekerjaan yang menunjukkan disertai dengan menunjukkan disertai dengan zaman itu kan ada tiga masa lampau sekarang masa yang akan datang kan begitu aja ada zaman mati hal mustakbal ya sama iya hal sama mustakbal yang akan datang lah dokter tamam hasan itu merinci lagi ternyata ada tujuh salah salah satu rinciannya begini ini Oh berarti kalau formulanya ada kuntu akro'u berarti sejak dulu sudah terbiasa sampai sekarang dan ini terus saya dulu pernah angan-angan Saya buka di surah Al-Ambiya Sudah banyak yang hafal di surah Al-Ambiya Juz 17 itu Ketika kisah Nabi Zakaria alaihi salam Wa Zakaria ilna rabbahu rabbi la wa anta khairul warithin Kan begitu ya? Lahu, wa yahya, wa aslahna nah, ayat berikutnya ayat lanjutannya menarik ini. Innahum yusariuna. Kan sama. Kanu itu kan karena fiil Kanu yusariuna fil khairat. Wakanu aslinya begitu, tapi langsung nada wayadu nana. wakanu rohaba. Baru penutupnya wakanu lana Cuman tahu maknanya itu. Nabi Zakaria itu rahmat Allah itu turun kepada beliau termasuk rahmat yang luar biasa karena Allah menurunkan dengan kudrotullah. Kudrotullah itu kekuasaan Allah. Memang semua itu kekuasaan Allah, tapi ada yang berjalan berdasarkan sunnatullah, ada yang berdasarkan apa yang disebut dengan inayatullah. Nah ini Nabi Zakaria itu inayatullah berdasarkan kudratullah inayatullah ini. Apa buktinya? zikru Zakaria surah Maryam itu. Nabi Zakaria itu kan sampai sepuh, itu kan tidak punya anak. Sampai akhirnya beliau mengangkat anak, yaitu putra dari putri dari saudaranya yang dalam pengawasannya, yaitu Maryam. Karena Maryam itu anak angkatnya Zakaria. Karena memang ibunya Maryam yang bernama Hannah itu ketika hamil itu sudah me, mendedikasikan bahwa anak saya ini untuk mengabdi kepada Tuhan maka dia berharap anaknya yang lahir laki-laki karena pada masa itu pengabdi Tuhan di baitul maktis itu ya laki-laki ternyata ketika lahir perempuan kecewa ini waldo Tuha wa ini sama Maryam wa ini bika wa ayat-ayat begitu kelihatan sederhana tapi mengandung pelajaran yang luar biasa re tugas orang tua itu bisa diambil dari ayat ini Wah ini sama itu Maryam aku beri nama dia Maryam Maryam itu adalah hamba Allah hamba Allah yang taat wa ini bika wa mina rajim aku mohonkan perlindungan kepadamu ya Allah bagi dia ini Maryam dari godaan setan yang terkutuk ini ternyata menunjukkan tugas pokok orang tua Pertama orang tua itu harus memberi nama yang baik karena nama adalah doa dalam Islam. Tidak seperti kata William Shakespeare, seorang pujangga Inggris itu katanya apa arti sebuah nama padahal nama itu adalah doa. Kan begitu. Lah, lalu kemudian minta perlindungan kepada Allah untuk melindungi si anak ini. Lah ketika anaknya masih kecil ya didoakan. Doa itu terus karena doa itu perlindungan. Tapi bagaimana kemudian anak ini tumbuh bisa melindungi dirinya? Melindungi dari apa? Ya termasuk wa ahlikum naro dari sisa api neraka. Berarti perilakunya harus baik. Maka pendidikan yang pertama agar anak ini dapat terjaga, dapat melindungi dirinya. Maka pendidikan akidah yang benar, pendidikan agama yang benar, ini menjadi prioritas yang utama makanya orang tua sampean mondokkan sampean cek ngaji karena kalau di rumah itu ngajinya sangat minim mau oh, di pondok saja karena gara-gara daring itu kena HP saja ngajinya bisa berkurang frekuensinya saya ah ngecek diluk lo ngecek dilu itu diluknya itu durasinya itu dilu tapi suwe beda dengan sampean saya tak sholat diluk itu diluk beneran saya tak sholat diluk ya itu diluk beneran biasanya termasuk saya ini kritikan buat saya sendiri tapi saya tak ngecek buka status dilu lah dilu eh suwi ini kalau saya kalau sampai ndak ya ndak jauh beda saya lanjutkan tutup di kumbang kok menggok menggok cerita nih eh, Maryam tadi itu Nana Bisakar itu ingin punya anak apa itu betul-betul berdoa betul kepada Allah. Rabbiladzharni fardaw wa anta khairur Doanya kapan? Wa Zakaria idnada rabbahu. Oh, yang di surat Maryam tadi? Dzikrur rahmati rabbika abdahu zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Lalu dia menyampaikan wa inni khiftul mawadi yam warai wa kanat timraati akhirah. Fahabli mil ladunk waliyya. Kan begitu. Jadi sampai minta betul. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Lah, kenapa kok sampai dikabulkan? Ternyata kata kuncinya itu ada di surah Al-Anbiya tadi. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Zakaria ini memohon pada Allah tidak ujuk-ujuk. Tidak ujuk-ujuk maksudnya begini. Tidak minta lepas butuh tok. ndak. Tapi sejak dulu, sampai sekarang, sampai yang akan datang, ini ibadahnya Zakaria itu luar biasa. Ibadahnya apa yang dia lakukan? Yusari'una fil khairat. Pokoknya ada kebaikan tuh bersegera. Enggak pakai nunda sudah. Jadi begitu, bersegera. Ada kebaikan segera, ada teh segera. Nah, kalau udah ada apa yang disegerakan kan gitu. Tak tutup Kalau ada tehnya ini ngajinya lebih semangat. Tapi ya bukan karena teh. Ya Mereka tambahin gelasnya lebih gede mana kalau saya tahu isi ini bahan cetiti. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Lalu apa yang dilakukan? Wa yada'una na rohoba wa rohaba. Berdoa juga begitu. Berdoa itu disertai rasa rohoban wa rohaba. Ada rasa takut, rasa harap. Rasa takut sekali, rasa harap ya, harap dulu ya. Sekaligus rasa cemas, takut akan siksa Allah. Jadi tidak kepedean banget, tapi juga tidak pesimis optimis tetap tapi tidak kemudian uh amal saya sudah banyak is pasti ini is gampang ini enggak tetap ya Allah amal saya ini saya melakukan amal itu untuk engkau ya Allah terimalah us pokoknya itu terus dilakukan itu itulah kemudian Allah dengan kudratullah inayatullah Zakaria dianugerahi anak padahal istrinya wakana timroati akhirah akhirah itu dalam pandangan medis atau menurut orang yang ahli pengobatan itu sudah dianggap mandul. Kenapa? Karena sudah monopos. Kalau sudah monopos itu kan sudah tidak bisa hamil, tidak bisa mengandung secara sunnatullah gitu loh. Tapi ingat di samping sunnatullah Allah punya inayatullah. Paham ya? Makanya sama ini menghafal uang langit. Jangan putus asa secara sunnatullah lek sregem deres lancar tapi wes the worst ake okay. kok ternyata belum lancar masih diuji nanti ada saatnya ketika sudah saatnya kalau sampean innahum kanu yusariuna fil khairat wa yaduna raghaba wa rahaba akan tiba saatnya yang itu tidak pernah kita duka-duka Kak tutup di kini tutup no tempat lain. Kak tutup di dunia tutup no nanti di alam barzakh, kan begitu nggak tutup nanti di sana di akhirat lanjutkan paling tidak kita punya sekian banyak hafalan apalagi sampai 30 juz baik setorkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala yuqalu li sahibil qur'an iqra wa rtaqi kama kunta fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqrauha Akhirnya Zakaria diberi anugerah seorang anak yang sejak kecil sudah diangkat jadi nabi dan diberi hikmah. Siapa namanya? Yahya. Yaitu nabi Yahya. Nah, nabi Yahya sama nabi Isa, nabi Isa putra Maryam ini masih ada hubungan saudara. Tapi dua-duanya meninggal ketika masih muda dalam keadaan belum menikah dan sama-sama dibunuh oleh kaumnya yaitu Bani Israel. Jadi ya hidup itu ya memang ujian, tapi ketika meninggal ya rohatan lil mukminin beristirahat. <tuh> tapi dibunuh, maksudnya dibunuh kalau Isa itu dibunuh dalam pandangan mereka yang dibunuh adalah Isa, tapi ternyata Isa itu barrafa'ahullahu ilaih diangkat oleh Allah. Ini mutawaffika wa Kan begitu? Tapi kalau Yahya itu betul-betul terbunuh. Kalau Isa ini diselamatkan oleh Allah, tapi diwafatkan dulu, diangkat oleh Allah. <tuh> Ada pertanyaan? Okay. yang jelas nabi-nabi yang banyak dibunuh itu ya memang nabi-nabi itu yang banyak kan dari kelompok dari golongan kalangan Bani Israel tapi bentuk dibunuhnya seperti apa itu saya tidak tahu pasti ya mungkin ada juga yang seperti itu karena mereka itu sangat sadis sekali sampai di Al-Quran kan terulang ada wayak tulunan nabiyina bighairi ada yang wayak tulunan nabiyin ada yang bighairil hak ada yang wayak tulunan jadi memang mereka membunuh. Mereka tuh kan orang-orang Israel secara genetis itu kan sesungguhnya kan keturunan Nabi Yakub. Yakub itu putra Ishak. secara genetis itu pinter-pinter memang. Nah ini ada yang menarik ini. Jadi begini. Tapi ternyata Nabi Ibrahim itu sudah perjanjian dengan Allah ketika Nabi Ibrahim diangkat sebagai Wa idhi betala Ibrahim Rabbuhu bi kalimatin fa'atam mahun Lalu Allah menyatakan Qal inni ja'ilu kalin nasi imama Udah Ibrahim, kamu menjadi panutan Menjadi contoh bagi umat manusia ini inni ja'ilu kalin nasi imama Nabi Ibrahim bertanya Qal wa min Termasuk keturunan-keturunanku semuanya Allah menyatakan Qal layana lu'ahdi al-zalimin perjanjian di antara aku dengan dirimu, perjanjianku ini tidak tercakup bagi anak cucumu, yaitu bagi orang-orang yang dolim. Kalau Bani Israel, walaupun anak cucu Ibrahim, tapi mereka dolim, ya ini tidak mencakup. Gitu loh, paham ya? Lah kecerdasan Ishak, kemarin saya baru baca postingan salah satu teman di FB yang luar biasa, itu kecerdasannya kan diturunkan dari Saroh Jadi gini ceritanya. Ini kan Idul adha kemarin ya kaitannya ya. Gak apa-apa ya -apa, cerita ya. Di Al-Quran itu ada ayat yang redaksinya mirip. Di surat as sofat ayat 100 berapa itu? 108 atau berapa itu? halim. Di surat Az-Zariyat ayat 38. Oh, sofat ayat 101 tadi berarti. Yang ini ayat 38 Az-Zariyat. Wa basyaruhu bi alim. Kisahnya sama-sama kepada Nabi Ibrahim. Nah, yang wa basyaruhu bi alim yang di dalam surah Az-Zariyat itu kan ceritanya ya sama. Itu ketika itu ceritanya kalau dalam surah Az-Zariyat itu malaikat yang mau menuju ke kaumnya Nabi Lut untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut itu mampir dulu ke Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim sama Nabi Lut itu beda daerah, tapi masih menangi masanya. Karena Nabi Lut itu masih saudaranya Nabi Ibrahim. Masih pernah apa ya? Termasuk Nabi Lut itu berimanannya itu fa'aman ala hulut, itu setelah terjadi peristiwa Nabi Ibrahim dibakar oleh raja ketika itu dan tidak mempan. wasalaman Ibrahim. Lalu setelah itu banyak yang mengikuti Ibrahim. Wah Ibrahim itu berarti benar seorang utusan Tuhan. Jadi Ibrahim itu memang spesial. Makanya dia disebut Khalilullah. Khalilullah maknanya kekasih Allah. Tapi tetap spesial Nabi kita. Salah seorang teman saya itu pernah mengkaji secara bahasa Bedanya kholil dengan Habib Kalau Habib itu sudah mendapatkan kasih sayang Tanpa ada usaha terlebih dahulu dari yang bersangkutan Dari kasih sayang yang dilimpahkan dulu Luar biasa Tapi kalau kholil itu Nabi Ibrahim itu sukses dulu setelah diuji wa idzi ibrahim rabbuhu bi kalimat fa mahun lulus dengan predikat kumlot <kling> karena menyempurnakan Lalu sebagai apa? Ibrahim itu sebagai Khalilah. Paham ya bedanya? Ya? Ini secara bahasa. Kembali ke yang tadi. <tuh> yang tadi itu yang mana? Dua redaksi mirip tadi ya. Di dalam beberapa kitab tafsir <tuh> yang dalam surah as sofat ayat 101, "Fabashshirnahu <tuh> halim." itu yang mayoritas mufassirin berpendapat yang dimaksud itu adalah Ismail karena ayat lanjutannya ya arafil manami terkait dengan Ibrahim mimpi diperintahkan menyembelai putranya yaitu Ismail mayoritas ulama menyatakan itu Ismail walaupun ada sebagian kecil yang menyatakan itu Ishak tapi ini tidak banyak kenapa? Karena lebih kuat Ismail. Kenapa? Karena Ismail itu putra pertama yang sangat dulu kelahirannya itu sangat diharap-harapkan oleh Ibrahim. Ibrahim kan lama tidak punya putra. Maka putra yang lahir pertama dinamakan Ismail aslinya. Isma itu mendengar bahasa Ibrani. El itu Tuhan. Tuhan mendengar doaku. Maka ketika anaknya beranjak dewasa, mulai bisa diajak usaha, diuji lagi oleh Allah. Dulu waktu masih bayi diuci, suruh menempatkan di lembah yang tandus. Mungkin cerita ini sudah pernah atau nanti kapan-kapan kita ulangi. <tuh> yang itu loh. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Lah ini Ismail. Lah sementara yang la basharuhu bi 'alim, az ayat 38 itu <tuh> banyak yang menyatakan itu Ishak. Walaupun ada riwayat mujahid yang kemarin saya cek di tafsir at tabari itu dinukil oleh Imam Ibnu Jarir at tabari ada pendapat mujahid itu adalah Ismail juga. Sehingga kalau mengatakan itu dua-duanya Ismail, berarti Ismail disifati halim sekaligus alim. Halim itu penyantun, punya kasih sayang, empati yang baik, berarti akhlaknya baik, baik. berarti anak ini punya karakter. Maka tepat kalau halim itu disandarkan kepada Ismail karena dengan karakter yang kuat itu sehingga dia ketika ditawarkan oleh Ibrahim diajak dialog ini arafil manam anni eh Ismail mambengi aku ngipi diperintahkan Allah nyembelih sampean madza gimana kira-kira pandanganmu pendapatmu ya opo coba kalau anak sekarang mau begitu nduk Bapak kok ngipi, dicon beli Kena, ini harus tahu sejarah, Kenapa kok perintahnya waktu itu dikorbankan Ismail? Karena ketika masa Ibrahim itu banyak korban-korban yang dipersembahkan kepada para dewa itu berupa manusia. Termasuk yang terjadi di Mesir ketika itu, gadis dari suku di Mesir yang tercantik menurut mereka itu dijegurkan ke Sungai Nil untuk mempersembahkan kepada Dewi Sungai Nil. Mengapa ayu-ayu zaman? Dijegurkan kali kerucuk. <laughs> ya ayo. ayu, ayu ndak kalau fisik itu sudah pemberian dari Allah. Yang penting bagaimana kita mengupgrade kecantikan inner beauty kita dengan ketakwaan kita. Tapi inner beauty bukan untuk saya biar orang lain tertarik. Itu niat itu agak ditangguhkan. Itu ikutan nanti. Upgrade ketakwaan anda, inner beauty anda akan muncul Siapa yang menggerakkan? Allah Ini menggerakkan bukan hanya untuk Lawan jenis tertarik, enggak Jadi orang itu ada respect gitu loh Sehingga ngajak orang kebaikan tuh enak Kalau orang itu respect kesampean, kan begitu Kalau, kalau orang enggak respect itu kan Belum ngajak orang sudah antipati iki mana, kan gak enak gitu Nauzubillah. Faham ya? Saya lanjutkan Iki sampai jam 8 Lah yang halim jadi ketika itu itu memang yang banyak korban manusia. Tapi ternyata hikmahnya sampean jangan berpikir begini. Kenapa ya Nabi Ibrahim kok disuruh bunuh Ismail? Itu memang perintah yang berat. Inna balaul mubin. Bagaimana mungkin seorang ayah secara manusiawi rek ya? Anak Eus dintenteni suwi, baru rotok gede titik disuruh nyembelih, dikurbankan untuk Allah. Tapi karena ini perintah Tuhan, loyalitas Ibrahim luar biasa sudah. Bismillah. Tapi sehebat hebat hebatnya tetap Ibrahim tuh hebatnya begini. Dia seorang ayah yang mampu membuka ruang dialog antara orang tua dan anak. Al-Quran kan selalu memberikan hikmah yang luar biasa. Ibrahim tidak langsung ngomong begini. Nah, ini wajib loh ya. Ini perintahnya pangeran nih. Kamu um ini tak boleh. Enggak usah takut. Enggak. Tapi Ibrahim mengatakan begini. Ini aroh filmana mi anni adbahuk. Dibuka ruang dialog. Fandur mada taro. Gimana pendapatmu Kata Ibrahim. Eh kata Ismail. Ya abatif al ma tu'mar. Masya Allah. Itu indah sekali ungkapannya itu. Wahai ayahku. If al. Lakukanlah kerjakanlah ma tu'mar. Apa yang diperintahkan kepada panjenengan. Satajitu ni insya Allahu minas sabirin. Wah wow, itu kan menenangkan hati sekali itu. Jadi tapi ternyata oleh Allah, Allah diganti wa fadainahu bi azim. Kami ganti Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Maka dari sini perintahnya nek berbagi itu yojok sing cilik-cilik karena sembelian itu nanti akan dibagikan fakulumin hawa'ul hawa imul ba fakir kan begitu nek samain korban ya milio sing gede nek onor rezeki tapi kalau ndak ada ya mending cilik-cilik pokoknya korban tapi jangan sampai karena ndak punya apa-apa lalu karena ndak bisa beli kambing ganti korban kucing jangan karena kucing tidak masuk di syariatkan <tuh> Rumah ndak nah boleh <tuh> kurban apa tahun ini kucing ini <tuh> <tuh> nah, ayam gak oleh ayam di pasar harus kakean misal sehingga ini untuk membatalkan tradisi yang berupa kurban yang berwujud manusia itu tidak boleh lagi <tuh> lungun -lung itu kok generasi berikutnya termasuk orang Bani Israel kok masih membunuh para nabi padahal Kurban atau pembunuhan terhadap manusia itu sudah dibatalkan dengan syariat kurbannya Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih Ismail diganti oleh Allah itu sebuah isyarat yang luar biasa. Oke saya lanjutkan di surah Al Dariyat itu alim itu banyak yang berpendapat itu Nabi Ishak sehingga di postingan teman saya di Facebook itu begini kalau dua ayat ini digabungkan ada pesan begini berarti Nah, Nabi Ibrahim itu oleh Al-Quran secara eksplisit itu disebutkan Halim di Juz 12 itu. Inna Ibrahim malah Halimun awahum munib. Tapi secara eksplisit tidak ada ayat yang menyebutkan Ibrahim itu Alim. Tapi harus difahami loh, Rek. Kalau Halim bukan berarti Ibrahim tidak Alim. Enggak, ya Ibrahim ya Alim. Alim itu ya pinter, ya cerdas, ya kritis. Ini hanya soal penyebutan mana sifatnya mendominasi <tuh> umama no arek uh arek pinter nah nanti pinternya itu bukan berarti kalau pinter nanti ikutannya kopros ndak biasanya nanti gandeng umama ya sergep. tapi sergepnya gak disebut disebutnya siji umama uh cerdas karena yang menonjol mana kan begitu bukan berarti menghilangkan sifat-sifat baik yang lain paham ya dan Nabi Ibrahim disebutkan inna ibrahim ala halimun awwahum sehingga kehaliman Ismail itu sumbangan genetik dari seorang ayah. Maka karakter termasuk upgrade ketakwaan, maka ayah itu harus menjadi teladan. Makanya sampai nanti saya doakan mudah-mudahan mendapatkan imam di keluarga, suami yang bisa membimbing keluarga, bisa memberi contoh teladan buat sampean dan anak-anak. Itu Tak tunggalut pujus lanang. itu maksudnya yang bertanggung jawab, yang bisa memimpin membimbingan gitu. <tuk> Arrijalu kawam kawamun, jangan khawatir. Nanti ada yang mengartikan kawam itu berarti pemimpin yang sakar PDW. enggak, pemimpin yang baik itu tidak sakar PDW. Selalu mengakomodir selama itu hal yang baik. Kan pemimpin yang baik itu jangan khawatir kawam itu lalu melakukan diktator. enggak Quran itu sudah pas. Nah, nah Ishak yang disebut alim itu kecerdasan genetiknya dari siapa? Ternyata salah satu hikmahnya pelajaran yang bisa dipetik Saroh itu ibunya Ishak. Itu kan di Just 12 dikatakan qalat ya wailata a'ali dua wa ana ajuz wa hadha ba'li syaikh. Inna hadha la shay'un ajib. Qalat ya wailata. Wah, jangan aneh tenang ini. Ajaib ini. Aal itu. Mau aku dua anak ini. Saya mau melahirkan seorang anak. Wah, anak ajus. Saya ini sudah tua. Sudah monopos. Sudah tidak mungkin hamil secara sunnatullah. paham ya? Tapi kalau kudratullah, tidak ada yang tidak mungkin. Maka kita itu, kalau belum mencapai level sesuatu yang kita belum mampu atau belum atau kita tidak tahu, jangan mengatakan sesuatu itu tidak ada. Ya hanya karena kita belum tahu ilmunya. Termasuk ada informasi ada orang yang bisa ngobrol dengan orang yang sudah wafat. Oh, nggak mungkin itu nggak mungkin. Jangan nggak mungkin. Mungkin kita ndak sampai ilmunya ke sana kok bilang nggak mungkin. Kita yang ndak tahu. Saya lanjutkan. anak Ajus, saya suami saya ini juga sudah tua karena Ibrahim ini wakila. Ketika Ishak lahir, Ibrahim itu sekitar umur 106 tahun. Ya walaupun umur orang dulu panjang, tapi 106 itu ya memang sudah sepuh. Kan Ibrahim itu baru diperintahkan untuk apa namanya? <tuh> mendapatkan syariat khitan itu umur 80. <tuh> Potong kuku, itu mulai dimana Nabi Ibrahim syariat itu. <tuh> ya, Dimana kekritisannya nah kata teman saya ini Kritisnya di sini Dia tahu bahwa ini syai'un ajib Sesuatu yang tidak masuk akal Tapi dia tetap kritis Kritisnya apa? Mengedepankan Daya kritis dengan berpikir kausalistik Ah, enggak, sunatullah Kalau tua tidak mungkin hamil Tapi ini sesuatu yang Unik. Berarti kan kritis ini. Maka pesannya, kecerdasan genetik is hak itu diwariskan dari ibunya. Maka jadilah ibu-ibu yang cerdas, karena anak-anak sampean kelak nanti berhak punya ibu yang cerdas. Jangan volimi anak-anak sampean gara-gara sampean tidak cerdas. Faham ya? Lu makanya sinau sin temen nih. Ya memang nanti kecerdasan dengan kepintaran dari segi perbedaan. Ya orang pinter ya diasa karena tekun Anda bisa pinter. Ya paling tidak kalau tidak ada gak ke bawaan cerdas ya pinter lah, sing sergap lah. Cuma orang cerdas tidak sergap itu malah bagus. Tapi kadang sing cerdas itu godaannya itu rodok males, rodok. Walaupun tidak semuanya. Kadang cerdas itu rodok ngeremeh no. Terus gampang wis, gampang wis. Kalau Anda gampang-gampang terus dibalap nanti dengan yang tekun ini. Tapi gak cerdas. Akhirnya, pinter dia berangkat dari pengalaman. Maka, di Al-Quran itu ada alim, ada khobir. Kalau main asah terus, belajar terus, pengalamannya banyak, Anda jadi khobir, banyak pengetahuan, banyak pengalaman. Kalau alim itu pinter, tapi ada sumbangan kecerdasan secara genetik juga. Ini kalau dari sisi bahasa, ototiknya saya lanjutkan. Maka disinilah dua ayat kalau digabungkan ini Maka bapak itu juga punya sumbangan karakter yang luar biasa Lalu ibu itu bagaimana untuk mendidik anak Nah, sangat terkenal sekali al hatid al kamakol itu al ummu madrasatul aulad ibu itu adalah madrasah bagi anak-anaknya madrasah itu ya berat Sama dari sekolahan sekolahan ya ono tukang sapu nih ono satpam ono guru bahasa Indonesia, atau guru bahasa Inggris, bahasa Arab. Apakah harus bisa semuanya? Ya paling tidak untuk dasar, ngaji, lalu akidah yang benar, seperti apa. Itu yang penting. Makanya kalau sampai hari ini menghafal Al-Quran itu sudah benar. Tapi yang saya pesan betul, jangan lalu berhenti hanya menghafal Al-Quran. Kembangkan. Aim ada pertanyaan? Jadi saya tidak tahu kalau pertanyaan tadi begitu, apakah bentuk pembunuhannya seperti apa Allah alam. Tapi yang jelas mereka pinter-pinter karena melalui kecerdasan Ishak. Kan kaum Bani Israel itu kan pinter. Ishak punya anak. Wabasharna hubi Ishak wa Nabi minas salihin wa barokna alaihi Ishak wa mi Eh, apa lanjutannya tuh? sofat sofat bulat Nah, eh, termasuk di surat yang lain itu ada ayat wami ya Setelah is, setelah ishak, maksudnya anak generasi berikutnya adalah Yakub. Nah Yakub inilah yang punya julukan Israel. Nah, Israel inilah yang kemudian Yakub punya anak 12. Wa qatna humus natai asrota asbaton umama. Yang 12 anak ini berkembang besar menjadi 12 suku besar di kelompok Bani Israel. Nah, salah satunya ada namanya Yehuda. Yehuda inilah yang kemudian ajaran Nabi Musa, ya Nabi Musa ini yang membawa ajaran Taurat, termasuk syariatnya di kitab Taurat itu, kemudian pengikutnya disebut orang-orang Yahudi karena dilisbatkan kepada salah satu putra dari Nabi Yakub. Mereka pewinter-pinter, sampai hari ini pewinter. Dulu Kiai tolhah Almarhum al, itu pernah cerita di negara Israel. Jadi Israel harus dibedakan antara Israel, ini Gus Bahak pernah dawa ini, Israel sebagai genealogis anak cucu Nabi Yakub dengan Israel yang sekarang mendirikan negara secara paksa di ya. yang merampas wilayah Palestina itu sejak tahun 1947-48 itu ya. Lalu berdirilah negara itu yang sampai sekarang wilayahnya semakin luas karena mencaplok wilayahnya Palestina. Palestine, nah itu mereka sebagai negara itu memang masih anak keturunan mereka Tapi mereka karena ada dua suku besar itu juga macam-macam, ya <tuh> macam-macam dan mereka orang-orang Yahudi itu masuk ke segala lini termasuk bagaimana mereka menguasai media, pinter-pinter oh, mereka, Kiai Tolha itu pernah Dawu di Israel itu doktornya dokter itu kan simbol sekolah secara formal akademik yang gelar paling tinggi di Israel itu doktornya itu waktu itu beliau Dawu tahun 2000 sekitar 2005 atau ketika jadi Menteri Agama ya saya lupa 2001 berarti 2000 2001 berarti berapa tahun yang lalu 20 tahun yang lalu itu di Israel tuh skalanya itu satu banding 40 40 orang satunya doktor di Indonesia ini masih satu banding sekian ribu Berarti tingkat pendidikannya kan masih jauh. Dokter tuh angin lulus, Rek. Banyak yang bisa masuk, nggak bisa keluar. Loh iya. Kalau saya memang belum masuk, baru rencana masuk mudah-mudahan cepat keluar daftarnya. Jadi di Israel sampai seperti itu. Itu perbandingannya orang yang pintar. Termasuk yang mendapatkan hadiah Nobel paling banyak entah Nobel kedokteran, Nobel sastra, saya cek itu, paling banyak orang Israel, maksudnya orang-orang Bani Israel, orang Yahudi atau ada keturunan Yahudi. Albert Einstein yang punya IQ kecerdasan diukur itu sekian berapa itu ya, itu orang Yahudi, belum yang lain. Nah, saking pinternya mereka, maka sejak dulu mereka itu dikenal pintar membuat rekayasa, termasuk ngenyang. Ya Allah, like, ini, ya Allah, like, ini, ya Allah, like, ini. Itulah yang kemudian Al-Quran berpesan kepada kita, "Latas aluan an asya aintu bedalakum tasukum." Ojo oh, kakek takok, kakek takok tambah tako, menyulitkan. Namanya, men. kalau Israel begitu, Termasuk dalam surah Al-Baqarah itu ketika terjadi peristiwa pembunuhan itu yang kemudian harus nyari sapi. Maksudnya untuk menghalangi takok no mana, ini iki sapi sing apa. Wah muncul qul du ulana rabbaka yubayyin lana mahi ma launuha. Kan begitu. Innaha baqaratun safra. Malah dirinci. Jadi saya begitu. Belum lagi nanti dalam surah Al Isra, wa kaldoina ila bani Israel fil kita bila tufsidunna fil arudi marlota ini wala taalun naulu wan kabiro. Cari sampean kok terus saya cerita nih kante enteng ini sekolah daring. Sekolah daring jam berapa? Oh setengah delapan. Oh siap siap ya habis ini ya. Mandi ke pasar. Kau oleh nang pasar. Ada pertanyaan lain? Iya. Kak Bobo, nanti jawabannya singkat, Insya Allah. Jawabannya satu, <gayal> Gimana, cara kita membedakan antara azab sama Jadi begini, kadang turunnya sama, tetapi mengenai orang siapa itu akan ada yang berbeda-beda. Nah, <kodang> yang tahu pasti hanyalah Allah. Tapi untuk kita yang harus kita introspeksi untuk diri kita. Takutlah kalian fitnah ujian yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zolim saja Tapi orang yang baik juga bisa kena Makanya ada yang sama itu biasanya beda Ini musibah atau cobaan atau bala Kalau bala itu untuk menguji agar kita naik kelas Jadi begini Pertama kalau datang sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita Kita harus introspeksi lebih hati-hatinya introspeksinya adalah ya Allah ini berarti kulo ini diingatkan ingatkan berarti saya masih banyak maksiatnya maka perbaiki diri dengan begitu maka ini nanti akan meningkat menjadi oh berarti ini balak berarti ini ujian agar kita semakin meningkat kualitasnya kalau yang betul-betul azab naudzubillah itu orang itu sudah diuji umpama tidak saya meninggal tapi dia malah lupa diri malah lari ini berarti semakin menjauhkannya Nah, orang mukmin yang baik itu menyikapi apapun yang tidak menyenangkan dalam kacamata manusia itu disikapi sebagai ini semua sudah wa falakashifalahu illahu wa bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir sehingga kita tidak bisa memutuskan oh orang itu kena ini bukan wilayah kita orang itu azab orang ini bukan wilayah kita lebih baik zon faham ya? Tapi kalau untuk diri kita, maka lebih baik kita level yang terendah dulu. Untuk kemudian memperbaiki. Ya Allah, jangan-jangan kuloniki sudah diperingatkan yang keras. Karena saya selama ini banyak maksiat. Jangan sampai ayah orang yang diuji oleh Allah, lalu ngeluhnya begini. Ya Allah, kuloniki dosa nopo. Lalu irinya begini, ada orang yang maksiatnya lebih besar dari saya. Kok gak nemen-nemen kena hukuman ini? Karena itu hak prerogatif Allah. Tapi kalau Allah menurunkan sesuatu Itu berarti ada sesuatu Maka harus banyak istighfar Kan begitu Jadi gini Rek Kalau bencana atau adab itu sudah turun Maka kita harus introspeksi Termasuk Hari ini kita sedang menghadapi Wabah atau pandemi Berarti harus introspeksi Tapi orang mukmin itu tidak boleh berputus asa Kata Nabi seorang mukmin itu walaupun kita tahu seandainya tahu kiamat itu besok itu tidak boleh berputus asa tetap harus ada optimis maka optimis itulah yang disebut limangka nayarjullah wal yaumal akhir nah optimis itu gimana ya tadi itu sampai yang dosanya sudah banyak pun kulia ibadiyal asrafu ala anfusihim la kan begitu tapi bukan wilayah kita untuk mengklasifikasikan oh, wong iku nek azab ibu. Jangan. karena ada orang tuh yang maksiat, oh wong iku nek azab wis babau kapok. Jangan melaknat saudara kita yang dia adalah bersyahadat dan dia berkalimat tauhid. <tuh> ya doakan saja kayak Gus Bahai itu kan ringan. Kalau ada orang yang melakukan banyak maksiat, dosone wis akeh kok meninggal. Orang ini baik apa tidak baik? Artinya apa? Mati itu lebih baik bagi dia karena Berarti Allah sayang sama dia. Kenapa? Karena kedurhakaannya kepada Allah sudah terhenti. Berarti hanya sampai di situ. Berarti kalau dia punya kalimat tauhid dalam dadanya, nanti akan masuk surga, tapi disiksa disik. Tapi umpama uripin luwe suwe, kok siksa ya luwe suwe di akhirat? Lek mati nih saiki, maka siksanya bisa lebih cepat dibanding kalau dia masih hidup. Tapi kita tidak usah ikut-ikutan. Wah, oh, suka azab itu. azab itu. Emang kita yang nentukan itu azab atau bukan? Faham ya? Tapi kalau untuk diri kita, maka kita harus waspada, pertama kali, aduh jangan-jangan ini saya kena azab, tapi azab Allah peringatan keras. Kenapa kok kita harus ngambil level yang terendah, agar kita bisa naik level. <tuh> tapi kalau saman -sama sudah kepedean, oh ini bukan azab, uang um, saya itu ngaji ya <tuh> wah akhirnya saman cek -sama sombong aja, ini bahaya di sini. <tuh> Jadi tidak ada yang tahu dalam menyikapi ini. Tapi kalau sudah secara masal ini, ya berarti ada sesuatu. Maka apa namanya di ulama-ulama kita di NU NO, itu kan sudah mulai di sudah digalakkan sejak awal wabah itu untuk baca apa namanya lihom satun itu kan termasuk ikhtiar-ikhtiar batin. Pertanyaan besarnya sampai praktekkan apa enggak atau jangan-jangan hanya jadi koleksi dalam HP lah itu yang jadi masalah kalau hanya dikoleksi disimpan di HP tapi tidak dipraktekkan ya apa bisa sampai sakit datang ke dokter dapat resep resep resepnya tak simpen obatnya tidak ditebus tidak diminum bisa nggak secara sunnatullah nggak bisa <guluh> maka baca itu yang sudah dianu apa diijazahkan ya satu lalu istiqosah bareng karena sandaran kita ya Allah ini wa iyam saskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa al-qahir fawqa ibadi wa huwa al-hakim al-khabir. Saya kira itu. Cukup nggih? Eh? Kalau ada pertanyaan disimpan nanti pada episode yang akan datang insyaallah kita akan kaji lebih lanjut. Enak kalau ada pertanyaan jadi baca kitabnya enggak banyak-banyak banyak ceritanya ya. <tasi> ya nggak apa, apa tapi tetap ngaji seperti sama semangat dulu jangan menghadapi pandemi itu lalu tidak semangat terus sampai kapan murung tok ngelamun tok gak ngaji ngaji ya oleh <tasi> <tasi> apa-apa <tasi> pokoknya ngaji pandemi gak pandemi yo. Yo, yo mati ya mati memang tapi tetap ikhtiar batin, ikhtiar zahir wajib kita lakukan taat protokol kesehatan, tidak bersalaman. Saya kan tidak pernah salaman dengan kalian kan? <tuh> oh, Kecuali dengan Kak Zaza mungkin kan lah masih, ponakan saya. <tuh> Begitu. <tuh> nah, besamaan oleh. juga tetap jaga jarak. Tidak ada cipika-cipika, tidak ada itu. <tuh> Nauzubillah, tidak <tuh> guyon-guyon, tidak guyon. guyon, guyon, guyon. <tuh> bisa. Bisa. Allah alam bismillah. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم مع القرآن، اللهم مع القرآن، اللهم مع القرآن، اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأصحابنا وطلابنا وطالباتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك واجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن الذين اشتفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wa ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin hadanallahu iyyakum ajma'in al afhaminkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh